Kenjo, bangun. Iya sayang, aku udah bangun. Apa kamu mau mandi? Kita mandi bareng yuk. Nope. Oke. Kamu mandi dulu ya. Aku akan siapin sarapan. Jangan, biar aku aja. Tidak, kamu mandi aja, oke? Okay? Baiklah, jika itu maumu, aku mau mandi dulu ya. Tunggu. Iya. Aku belum dapat pelukan dari kamu. Hah? Enjo. Aku harus masak apa ya? Selesai. Sekarang aku merasa segar. Enjo. Aku udah selesai mandi, sekarang giliran kamu. Oke, babe. Aku juga udah selesai masak. Oke, sayang. Makasih ya. Oke. Apa kamu mau mandi sekarang? Iya. Oke. Hah? Si rambut biru? Orang itu kan? Kenapa dia ada di sini? Tidak mungkin. Mungkin aku salah. Mungkin mereka hanya mirip. Sayang, aku datang. Oh my god. Kamu mau beli apa, Beb? Aku mau beli baju, make up, sepatu. Sudah lama aku tidak datang ke sini. Kenapa, Beb? Tidak, Beb. Punten, Mamang. Cepatlah, Beb. Aku mau pulang. Apakah masih lama? Mari kita pulang. Iya, ayo. Makasih ya, Beb, udah nemenin aku belanja seharian. Oke. Apakah kamu senang sekarang? Ya, tentu saja. Apa kamu lelah? Tidak kok, Beb. Aku hanya sedikit lelah. Hah?
Karena aku suka belanja, jadi ya aku tidak capek. Oke. Sekarang kamu mau mandi? Iya. Mandi bareng yuk. Ayo. Oke. Kenapa aku tidak bisa tidur? Aku harus keluar kamar dulu. Aku juga ingin lihat pemandangan di malam hari. Tapi aku mengantuk. Kamu pasti lelah, aku tidak bisa membangunkanmu. Aku pergi sendiri aja deh. Ternyata ada orang juga di sini. Tapi siapa dia? Hah? Kamu, Lily, senang bertemu denganmu lagi. Hah, kamu? Tunggu, kamu tidak ingat aku. Aku Felix, teman masa kecilmu. Apakah kamu ingat janji kita? Kita berjanji bahwa kita akan selalu bersama. Apa kamu ingat? Aku harap kamu mengingatku. Tidak, aku tidak mengingatmu. Mungkin kau salah. Hah? Aku minta maaf, aku harus pergi sekarang. Dan kamu, jangan ganggu aku lagi. Hah? Kenapa? Apa kamu ingat? Waktu kecil kau suka coklat dan permen. Aku tidak suka. Apa kamu hilang ingatan? Hah? Tolonglah coba ingat-ingat lagi. Sampai saat ini, aku tidak bisa melupakanmu. Tapi kamu sangat mudah melupakanku. Maaf, kamu mungkin salah. Aku bukan orang yang kamu maksud. Tidak. Kenapa kamu begitu yakin? Aku tidak ingin kehilanganmu. Karena aku tidak punya siapa-siapa lagi. Sejak kematian kakakku, aku selalu sendiri. Jadi, aku mohon jangan tinggalkan aku. Lily, apa kamu ingat Geisa? Dia adalah kakakku. Apa? Iya, dia sudah mati karena kecelakaan yang sama denganmu. Hah? Apakah kamu ingat kecelakaan waktu itu? Sejak itu kamu berlari-lari. Sekarang, ya, aku ingat. Felix.
Saat itu, kau dan aku berjanji untuk selalu bersama. Dan saat kau lari, kau melepaskan tanganku. Saat itulah aku tidak bisa menjagamu. Kamu mengalami kecelakaan, tapi aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Felix, aku sudah ingat semuanya. Aku minta maaf, Felix. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Geisha? Ketika sebelum dia meninggal, dia menyuruhku untuk mendonorkan matanya untukmu. Why? Kenapa Geisha? Aku tidak bisa percaya ini. Kenapa ini terjadi? Ini adalah takdir. Jadi, aku mohon jangan tinggalkan aku. Sejak saat itu, ayahmu menyuruhku menjauh darimu. Aku pergi karena aku merasa bersalah. Karena aku tidak bisa menjagamu. Felix. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Ayahku sudah meninggal. Ayahku mengalami kecelakaan yang sama denganku. Aku tidak percaya bahwa ayahku meninggal. Sekarang kau tinggal bersama siapa? Aku tinggal bersama suamiku. Dia yang selalu ada untukku. Aku sangat mencintainya. Oke. Oke. Bisakah aku tinggal bersamamu? Aku tidak ingin kehilangan sahabatku. Jadi, bagaimana? Apa aku boleh tinggal bersamamu? Lily, kenapa kamu diam saja? Aku sudah punya suami, jadi bagaimana bisa kamu tinggal bersamaku? Iya, aku mengerti. Jika kamu belum menikah, aku akan menikahimu. Tapi karena kamu sudah menikah, aku tunggu jandamu. Hah? Apa kau bilang? Aku bilang, aku tunggu jandamu. Apa kamu ingin menikah denganku juga? Jika kamu mau, aku senang. Jika aku jadi suami kedua, aku tidak apa-apa kok. Lily. Kenapa? Aku hanya bercanda. Kita bisa bersama. Kita sahabat kan? Tidak mungkin aku seperti itu. Iya. Kita adalah teman, hanya teman. Benar kan? Jadi, ayo berpelukan. What the hell? Hah, Lily? Dia bersama pria lain. Kenapa kamu selingkuh? Oke. Apa aku pampir yang kurang tampan? Kenapa dia belum pulang? Aku akan menunggumu di sini. Enjo? Eh?
Enjo, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu minum anggur merah? Aku minta maaf, Beb. Aku nggak kasih tahu kamu kalau aku pergi ke atap apartemen. Kenapa kamu tidak menjawab? Tolong jaga hati dan perasaanmu untukku. Maksud kamu apa? Aku selalu menjaga perasaanmu. Kemarilah. Aku ingin peluk kamu. Kenapa? Tidak ada.